Biar lo pada bengong seharian sampai maghrib, gak bakal berubah jadi keren lo. Kapan lo mau kirim tuh kembang? Mau kirim kemana, Bang? Orang kagak ada yang mesen. Kita kalah bersaing, Bang, sama kembang plastik. Kayaknya makin hari makin susah makan. Yang susah makan tuh orang yang sakit gigi. Punya air aja ngilu. Gue demen amat lo mengeluh. Kebanyakan mengeluh bikin kita jadi kufur nikmat. Kebanyakan ngomel juga bikin kuping ngilu. Seindah apapun yang namanya kembang plastik, gak bisa ngalahin indahnya kembang ciptaan Allah. Tapi kan kembang plastik lebih awet, Bang. Gak perlu beli lagi. Nah, itu yang perlu lo pikirin. Kembang plastik itu cuman benda. Kembang kita, makhluk hidup. Jadi yang kita jual selama ini adalah dari sesuatu yang hidup. Kembang plastik, benda mati. Itu bedanya. Paham lo? Paham, Bang. Ya Allah, ya Rob. Yang namanya duit pada kemana aja sih? Udah lama kagak nongol. Jadi susah nyari. Mana ya kalau abang pinjam uang sama Ustadz Ferry? Terus kalau nanti abang mati, abang cuma bisa meninggalkan hutang kepada istri dan anak-anak. Hutang kita tuh udah terlalu banyak, Bang. Bahkan lebih banyak dari yang kita mampu menanggungnya. Bu, masih lapar, Bu. Yaelah, lagi romantis kelihatannya nih, ngebayangin pacar lama ya? Eh Bonte, pacar lama gue ya sekarang jadi bini gue, udah gak cakep lagi. Jadi ngapain dibayang-bayangin? Gue lagi mikirin kontrakan rumah tahu. Hati-hati kalau ngomong. Ya maaf, Bin, soalnya muka lu kelihatan romantis sih. Muka gue dari lahir emang udah romantis. Pergi gak lu? Ayo. Ganggu orang aja lu. Orang lagi mikirin kontrakan, romantis-romantis. Waduh, waduh. Masih pagi udah keluar rumah. Mau ngantor, Srul. Sebentar. Tempo hari waktu awak keluar dari rumah sama istri awak bawa barang, kau pikir awak mau pergi piknik? Iya, iya. Gue ingat. Nggak taunya lo diusir sama yang punya rumah. Iya kan? Terus kau lihat kan awak pakai sendal? Iya, 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 iya. Terus kau lihat awak pakai baju butut? Nggak salah. Jadi kantor mana yang karyawannya memakai seragam kayak awal ini? Perasaan di hari banyak orang yang stres. Benar kata orang, kemiskinan itu gudangnya setan. Apa kau bilang? Kau setannya. Betul-betul gak punya perasaan kau. Astagfirullahaladzim. Buat batal puasa orang aja kau. Awak ini udah gak tahan lagi untuk tidak mengeluh.
hancur hati awak rasanya ngeliat anak dan istri awak kekurangan makan terus, Bang. Padahal awak udah berusaha kesana kemari cari kerjaan tapi tak kunjung berhasil. Cemanalah dunia ini, Bang, ya. Rasanya jalan rezeki awak itu udah ketutup semuanya. Sabar. Perbanyak istighfar, Sul. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Rezeki lo jalannya bukan ketutup. Mungkin lagi direnovasi sama Allah. Ntar kalau udah mulus, insya Allah rezeki lo lancar. Ya tapi masa direnovasi belum beres-beres juga, Bang? Abang tahu nggak? Udah 10 tahun, Bang, awak bergaul dengan kemiskinan, Bang. Kalau bisa terbang sekarang, Bang, terbang awak. Bang, saya curiga ada kesalahan teknis para malaikat dalam melaksanakan perintah Allah. Lo ngomong apa, Din? Allah memerintahkan malaikat membelenggu iblis selama bulan puasa, iya kan? Iya, emang kenapa? Keberatan? Enggak, cuma jangan-jangan ada malaikat yang masih baru belajar salah menafsirkan perintah Allah. Bukan cuma iblis saja yang dibelenggu, tapi rezeki saya juga disandra. Din, malaikat itu bersifat patuh pada perintah Allah. Jadi gak mungkin dia salah ataupun ingkar. Belajar ngaji di mananya kok, Din? Kita sesama orang miskin, dilarang protes. Oke, gini, coy, ya. Dengerin gue, ya. Gue nih, udah capek nih. Dari pagi ngedengerin orang mengeluh semua. Kalau mengeluh melulu, lama-kelamaan kita jadi menghujat Allah. Nah, daripada begitu, mendingan kita tidur. Tidur, bagi orang yang berpuasa, adalah ibadah. Terus urusan saya gimana, Bang? Urusan yang mana? Dapet. Ustaz kok ngelamun? Gak baik, Pak. Ngelamun emang gak baik untuk siapapun, Ma. Bukan cuma buat Ustaz. Ada apa sih? Ada kesibukan enggak? Ada izin syuting juga enggak? Enggak ada, kan? Ya mendingan ngelamun. Papa bisa baca-baca buku atau apa, kek? Bosan. Atau ngurus kebon? Gatel. Ustaz kok ngambek. Terus ngapain? Masih mending ngambek daripada poligami. Apa barusan? Enggak, mah, narkoba. Coba kalau kau pakai sangkut narkoba, repot kan? Kita ngomong poligami. Awas kalau berani. Sekarang waktunya nyari pahala dengan kerja. Teriaknya jangan ke saya, Bang. Saya sih manusia produktif, asli nih. Hidupnya aja masih magang. Produktif. Ngaku aja kok aparat, tapi kerjaan kau tidur terus. Lo berdua kalah sama tiga murid gue itu. Dia ngisi waktu kosongnya dengan cara silaturahmi ke rumah emaknya si Juki. Gak cuma tidur-tiduran doang kayak lo. Ibu saya kan udah meninggal, Bang. Maksud gue, Din, lo jangan buang-buang waktu lo cuma tidur. Ya tapi apa yang harus kami perbuat, Bang? Tampaknya semua pintu rezeki udah ketutup. Mungkin yang terbuka itu hanya pintu tobat aja, tapi tobat tak ada uangnya. Cie. Lain nih yang ahli ibadah, siang malam musola. Mau masuk surga nih. Cie. Ini orang enggak ada kapok-kapoknya. Eh, Bonte, sini kau. Kulipat lidah kau nanti, ya. Dari tadi cari perkara aja kau. Gua bakar tuh orang. Teh. Eh, Bonte. Udah. Gini. Sekarang mendingan lo berdua ke rumah Pak Jalal. Siapa tahu ada kerjaan sampingan di sana buat lo berdua. Ya tapi abang yakin nggak di sana ada pekerjaan? Eh, Sul, keyakinan nggak bisa merubah jadi kenyataan tanpa upaya. Berarti belum pasti dong. Ya makanya dicoba, Din. Ya Allah, susah banget ngajarin ngerubah nasib. Udah pergi sana deh. Pergi! Gila,
susah diminta tolong. Kayak Bang Jack bilang tadi, apa salahnya dicoba? Iya, kalau berhasil, kalau enggak gimana? Ya, kita mesti berpisah. Nah, jangan-jangan pertemanan kita enggak dulu sama Allah. Elunya kali apa? Resep kali pun kalau sama-sama orang miskin aja pun. Si kucing goreng. Si kucing goreng. Si kucing goreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak Jalal? Alhamdulillah, selalu sejahtera. Jawaban aja udah menyakitkan deh. Sabar, yang telaten dong. Ternyata Pak Jalal romantis juga. Demen kembang. Kalau perlu tambahan, saya bisa ambil dari koleksinya Bang Jack. Gue juga bisa. Apa susahnya ngambil kembang? Kelihatannya pagar ini perlu diperbaiki nih Pak. Udah goyang-goyang ini. Kalau loyok-oyok, ini pagar bisa rubuh sekalian. Iya maaf Pak. Tembok kalau catnya diganti, saya yakin nih rumah Pak Jalal bakal lebih bagus. Daripada ganti cat, mendingan gue ganti rumah. Nah, kalau butuh rumah baru, awak pun bisa membantu nyariin ya Pak. Nggak perlu, catnya masih bagus. Makin yakin awak deh. Sabar, dan telaten dong. Lu sih nggak sabaran orangnya. Ngomong-ngomong, Pak Jalal udah mulai ngitung zakat belum? Zakat fitrah sama zakat mal. Udah deket lebaran nih Pak. Emangnya kenapa? Sekedar mengingatkan Pak, siapa tahu Bapak terlupa. Kami pun bisa membantu menghitungnya Pak. Insya Allah gue gak lupa. Di kanan kiri gue udah ada malaikat yang cukup jadi pengawas gue. Pulang kita Den. Sebenarnya lu pada mau ngapain sih? Kita butuh kerjaan Pak. Bilang dong dari tadi. Ngomong muter-muter bikin gue bingung aja. Alhamdulillah. Gue bilang sabar, sabar. Lu lihat sendiri kan hasilnya. Allah maha berkehendak Dul. Kerja apa saja kami terima Pak. Itu dia masalahnya. Kalau kemarin sih masih ada kerjaan. Pak Jalal bilanglah dari tadi kalau tak ada kerjaan. Ya, lu ada kerjaan pakai marah. Mana dapet? Tenang, Sul. Sabar. Semua kita hadapi dengan lemah lembut dan senyum manis. Pak Jalal, masa sih nggak ada kerjaan buat kita? Nggak ada. Ngomong dong dari tadi. Bikin batal buat aja. Ayo. Masya Allah, pada nggak bisa belajar sabar nih. Sayang sekali. Tak sangka awak Bang, Pak Jalal tuh orangnya tuh pelit kan. Astagfirullah. Tunggu di sini. Gue lagi ada pasien. Kesusahan yang bertubi-tubi menimpa diri awak jelas merupakan kesengajaan. Allah hanya ingin menunjukkan bahwa dia itu tak sayang sama kamu. Kalau Allah udah gak sayang lagi sama kita, matiin aja. Tinggal pijat beres. Daripada mempermainkan nasib gua, apa Allah gak takut dosa? Wah, omong lu pada ngaco nih. Istighfar. Oke. Lo dengerin gue sekarang ya. Ini misalnya lo
ame orang-orang lain, diundang ame Allah. Nah, lo berdua memenuhi undangan Allah enggak? Saya lihat-lihat. Saya ada tugas ronda enggak? Oke. Berarti lo memutuskan tidak memenuhi undangan Allah gitu ya. Sementara si Asrul datang memenuhi undangan Allah. Nah, tamu-tamu Allah yang lain datang berduyun-duyun, disambut di pintu gerbang oleh para malaikat. Dipersilakan masuk ke ruang yang sangat indah, dihidangkan hidangan yang istimewa kelas 1. Tapi sebaliknya, Asrul dipersilakan masuk lewat pintu dapur. Untung saya mutusin kakak datang. Diskriminasi itu namanya. Namun yang lain diperlakukan terhormat. Lu malah disuruh-suruh. Kasian banget deh lu. Bang, apa yang maksudnya itu, Bang? Lu gak ngerti kan? Nah, begini. Jadi, ternyata di dekat dapur itu ada ruangan yang sangat disukai oleh Allah dan lebih indah dari ruangan-ruangan lain. Nah, Asrul diterima oleh Allah secara pribadi di ruangan itu. Jadi lo tuh Asrul tamu eksklusif, VIP. Mana ada VIP dibikin sengsara di hidup di dunia? Din, segala cobaan kalau kita jalanin dengan penuh kesabaran, ketawakalan, insya Allah akan mengangkat derajat kita yang sangat tinggi di hadapan Allah. Subhanallah. Bang, sekarang ngerti aku, Bang. Awak ikhlas, Bang. Ikhlas menjalani semuanya. Ada komentar dari partai oposisi? Ada, Bang. Saya mau nanya, kenapa tamu Allah yang lain dibikin enak, disambut di pintu gerbang oleh malaikat, terus dikasih hidangan yang istimewa? Lu betul. Tamu-tamu yang lain diterimanya secara massal, rame-rame. Tapi si Asrul memenuhi undangan Allah, diterima oleh Allah secara pribadi, berhadapan dengan Allah. Lain, eksklusif. Ngerti gak lu? Sih saya mau disuruh lewat genteng juga boleh. Ya udah tolak. Lo kan tadi udah mutusin gak memenuhi undangan Allah. Lo milih ronda. Ya udah, habisin aja makanan lo tuh.